suka begini tuh. Awet muda ya tante. Ini Eyang apa Esther ya? Cantik ya. Biasanya Eyang tuh kalau masuk biasanya langsung nyanyi ya. Iya. Tadi kan nyanyi. Enggak kedengeran. Ah, telinga kamu aja nyanyi. Emang bolot. Jatuh, cia. Jatuh ke dabruk. Emang gitu kalau Yang suka bercanda? Emang Yang suka bercanda. Iya. Yang? Iya. Ada pasien berapa? Itu Andre ya? Iya, betul. Andre. Iya. Andre ya? Iya, Yang. Sule. Iya. Perasaan Yang gak gitu ya? Andre ya? Sule ya? Yang, salam buat Eyang Subur. Mungkin kenal. Saya enggak kenal sama Eyang Subur. Enggak kenal ya, tapi sama-sama Eyang kan. Sama-sama Eyang, tapi saya enggak kenal Eyang Subur. Eyang, disapa dulu dong penontonnya, Eyang. Halo, sapa. Eyang, ini untuk membuktikan kalau ini Eyang benar, takutnya di rumah, oh ini Eyang apa bukan. Soalnya Eyang tuh gak ada tai lalat di sininya. Ini baru tadi, iseng-iseng nempel-nempel gitu. Coko chip. Iya. Oh, ya. Nyanyiin dong. Gue kasih spidol. 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 Oh, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Spidol. Ya. Emang Eyang tuh suka gitu? Ya, suka Inggris-Inggris. Suka Inggris-Inggris gitu dia. Ya. Enggak, cuman itu aja bisanya. Eyang, nyanyiin dong, Eyang. Lagu. Apa, Eyang? Bibirmu doeng. Lagu Eyang dong. Kalau enggak gini, apa-apanya dong? Yang ini paling pinter nyiptain lagu. Boleh. Coba dong. Jago lah nyiptain lagunya tuh cepet. Saya bukan Dorce. Apanya dong? Pikir-pikir apanya dok. Emang Eyang suka gitu, suka bercanda dia orangnya. Emang Eyang suka bercanda. Iya. Kupu-kupu malam aja ya. Iya. Kupu-kupu malam. Ada. Ada. Kurang tinggi. Ada. Ketinggian. Ada suatu antara. Beda lagu. Beda lagi. Ada. Ya, ketinggian. Nah. Ketinggian Mas Eka. Ada. Nah. Segitu. Ada yang benci dirinya. Ada yang butuh dirinya. Ada yang berlutut menyintanya. Ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Bekerja bertarung semua tenang. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Sudah. Ketinggian. Yang ini kan jago banget bikin lagu dan menciptakan tulisan lagu ya. Saya hari ini lagi gak bisa menciptakan lagu. Loh, kenapa Yang? Biasanya lagi langsung. Lagi gak mood, Mas. Suara saya juga serak kayak emang gini. Emang sih, kelihatan lagi gak mood. Dari puasa sampai sekarang loh, Mas. Gak lama banget ya? Gak sembuh-sembuh ya. Gimana kalau saya sudah minum obat. Suka bercanda. Sudah minum. Coba cacing, sebutin aja semua. Saya kira gajahan. Yang benar bisa ketonggong. Gimana kalau Yang kita kasih permen? Mau. Biar mood gitu. Oh, dia punya nih yang buat tenggorokan. Apa? Bergibol. Bergibol. Itu loh permen strapless itu loh. Strapless?
Strapless buat itu cekrekan. Dong. Cepretan. Strapless. Oke, okay. Ini strapless. Saya masih belum percaya kalau ini Eyang ya. Karena saya Eyang tuh agak percaya. Tinggi. Sudahlah kalau gak percaya ya sudah gak usah dibahas. Kita harus membahas. Karena kita yang mengundang nih Titi, Mbak Titi Puspa. Aku ini Titi Vespa. Apa judul film? Ngetes dulu. Iya kita tes. Apa judul film yang pernah Tante Titi mainkan sama almarhum Bing Slamet? Ateng sok tahu. Ya, betul. Yang sama Deka Bayan tuh apa? Apanya dong? Ayo. Apanya dong? Apanya dong? Ya, ada sama Kebayan. Apanya dong yang sama Titi Iis Dahlia. Terus satu lagi. Iis Dahlia. Iis Dahlia. Iis Dahlia. Satu lagi lupa ya, yang lupa ya karena yang udah. Itu lupa. Lupa. Ada judulnya lupa dulu. Judulnya lupa. Iya, lupa nayangin juga. Oke, kalau begitu kita tahu kalau ini bukan yang Titi ya. Yang Titi ya. Yang? Yang apa? Kegiatan hari ini apa yang? Selain mancing. Selain mancing. Eyang tuh kelihatannya awet muda loh. Iya. Dulu Eyang pernah punya grup lawak apa? Papi apa? Papiko. Papiko. Itu singkatannya apa Eyang ya? Tidak ada singkatan. Ada. Enggak ada. Ada. Loh kamu kok ngeyel yang bikin saya kok? Ada, itu ada singkatannya. Papiko. Apa ya? Paguyuban. Paguyuban pelawak Indonesia. Koperasi. Nanti tanyalah sama Yang Titi ya. Kirain tahu. Lu ngomong ada kirain tahu. Tapi gak tahu itu, juga. Ada singkatan itu. Ko-nya kalau gak salah komedi atau apa. Hmm. P-nya tuh. Papi itu jadi Paguyuban. Film dan komedi. Film mungkin dan ya, komedi. Mungkin. Oh, iya. Yang lupa kali Yang itu. Kenapa sih garuk-garuk kuping lu kotor? Iya udah 3 hari gak mandi. Masa Eyang 3 hari gak mandi? Serius? Lah Eyang badan ini batuk pilek. Perasaan Eyang tuh rajin ya, makanya Eyang tuh bersih gitu. Terus sekarang jarang mandi begini? Iya, kena pelek aku. Pilek? Oh lagi sakit Eyang. Iya, tenggorokan ini suaranya aja. Ke klinik aja ke sebelah sana, mau klinik saya antar. Apa? Klinik. Mau saya antar. Ke klinik sebelah sini, yuk. Klinik di sebelah sana. Kenalkan, ini Titi Puspa ya? Saya Titi Puspa. Aduh, cantik sekali. Ini Nunung. Iya, saya Nunung. Iya, saya yang paling populer di Net TV kan saya Nunung. Tuh ada tai lalatnya. Tapi di sini. Cuman geser. Geser. Eyang, apa kabar Eyang? Baik, halo. Sehat selalu Eyang. Aduh. Tepuk tangan buat Eyang Titi. Nah, ini. Titi Puspa ketemu. Titi Vespa ini. Tapi saya kagum loh sama dia. Ini sering banget yang memparodikan jadi Titi Puspa. Oh iya. Sering banget di sini. Sering banget. Ya. Gimana tanggapan yang kesel nggak lihat dia? Malah jadi hebat loh. Oh. Dia itu orang hebat. Aku tuh mikirin orang saben hari kok suruh ketawa tuh kok ya ketemu aja ceritanya itu saya kan. Kalian itu bertiga ini itu termasuk binatang binatang. Bintang yang biasa bintang. Ya, maksudnya termasuk anu manusia langka. Tapi Eyang tahu kalau Mbak Nunung kalau ketawa suka banjir. Kompol. Sereng. Wow. Ya. Satu studio banjir. Nah, sekarang gak usah ngompol. Sudah ada itu. Ya ada. Buat orang tua tuh. Yang buat orang tua khusus. Iya udah pakai tapi tetap tembus orang. Berarti nyari yang tebal keset coba. Kalau gitu pipis. Terpal aja. Pipisnya brandwear. Silahkan ya. Silahkan tepuk tangan buat Eyang. Gak janjian ya, hitam putih ya? Wah luar biasa. Iya, sama banget sama kita ya. Iya, kita juga kita hitam biru, kita ini. Hitam. Oh, iya. Gue dalamnya putih. Sini? Iya. Okay. Ya, situ yang. Kalau di atas jauh. Ya. Titi Puspa duduk okay. Mana? Kita akan melihat ini beberapa bukti kalau Mbak Iin beberapa kali peranin Eyang Titi Puspa. Ini dia. Yang sebelah mana sesuatu sangat menarik. Coba kita aninya.
bersama-sama hilangkan hati duka lara. Boleh dua-duaan asal tak pilih cara, tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Oh, 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 oh. Marilah kemari. Sama-sama hilangkan hati duka lara. Itu lagu nggak habis-habis ya, selalu ada tiap tahun ya. Hebat ya Titi Puspa. Mirip nggak sih yang? Mirip. Tapi yang kedua kayak mirip Elsa Sharif ya. Pengacara Elsa Sharif ya. Tapi gimana yang perasaannya ketika Mbak Iin selalu memparodikan lagu-lagu Eyang? Ya senanglah bahwa saya bisa ikut sedikit memberikan sesuatu yang ya dalam memberikan kesenangan buat beliau gitu. Karena aku juga fansnya dia. Oh. Betaria juga. Tapi pernah juga Mbak Iin memerankan jadi Betaria. Betaria Sonata. Ya, kita lihat dulu, ini dia cuplikannya. Oke, belum dibikin ya, nanti kita bikin ya. Oke. Padahal ada ya, banyak sering berada ya. Sering. Mbak Betta ya. Nah, kalau Mbak Betta sendiri bagaimana perasaannya? Kalau diperankan? Iya. Iya, pasti seneng lah. Diperankan suka diplesetin, suka dirusak lagunya. Enggak apa-apa. Diplesetin gimana? Iya. Piye. Coba gimana presetin? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar kakimu. Kaki. Kaki. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas kaki bapakmu. No. Kalau diplesetin gitu. Gak apa-apa. Dipraktekin ya. Mertua lagi tidur. Rinjak. Dikitingin langsung plek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, samakah aku bagai bagong di sana. Pernah juga. Pernah lah. Burung. Pernah. Ya. Suka bentang-bentang ada Mbak. Pernah gak main? Eh? Enggak kan? Enggak. Enggak, lu gimana sih? Lu yang mana sih sebetulnya?